So dalam kehidupan kita seharian, ibadat kita banyak bergantung soal keikhlasan ini. Dan memang payah nak cipta ikhlas ini. Orang tanya saya, Ustaz, macam mana nak ikhlas? Ya, setakat inilah jawapan yang mudah saya bagi, ginilah. Kamu buat sesuatu, jangan harap balasan dari manusia, tapi hanya harap ridha Allah. Macam mana, Ustaz? Ginilah. Pernah tak kamu buat, kamu kecewa? Maksudnya, ialah sebuah orang tak bagi penghargaan, orang tak peduli kamu buat, penat aku buat. Kalau tahu, aku tak buat. Ada tak? Pernah tak? Bermana anda tidak ikhlas. Suami kita keluar pagi balik petang cari rezeki. Pernah tak? Pernah. Balik rumah bagi rezeki pada istri kita, nafkah apa semua, komplain macam-macam. Frustrasi. Udah penat-penat, bukan nak bersyukur, bukan nak terima kasih, bebel lagi. Ada? Dia. Ada. En. Ada tak ni? Tak ikhlas. Yang istri di rumah, masak, jaga anak, basuh semua. Penat tak? Penat. Datang suami, buat perangai pula. Macam, geram tak? Geram, Ustaz. Geram, geram. Tak ikhlas. Itu saja. Orang ikhlas tidak kecewa. Soal suami terima kasih atau tidak kepada kita, itu antara dia dengan Allah. Tugas aku, cari ridha Allah. Aku masak karena Allah. Aku menyapu karena Allah. Aku jaga anak karena Allah. Aku hanya nak ridha Allah. Boleh? Boleh? Jangan komplain lepas ni. Macam tu juga kita. Kadang-kadang memang kita kecewa. Sebagai manusia, kita bukan malaikat. Kita diuji. Tetapi itulah nilai keikhlasan. Bila ada kecewa, bila ada putus asa, ya, dalam kerja-kerja dakwah macam ni pun lah, simple-simple macam ni, AJK Surau, KBSP ni, kadang-kadang kecewa juga kita. Dahlah kerja sukarela, bukan ada gaji apa semua, dikutuk macam-macam lagi kan. Macam ni, aku tak nak buat kerja. Pernah tak AJK kita merajuk? Pernah tak? Oh bang, pernah tak? Kalau pernah merajuk, tak ikhlas dah tu. Orang buat kerja ikhlas lain ta'ala, dia tak kenal merajuk. Kenapa merajuk? Engkau suka ke? Engkau tak suka ke? Ada aku kisah. Aku hanya kisah satu benda. Apa dia? Ridha Allah. Manusia boleh bercakap apa sahaja.